Ora, tapi balik lagi di Legacy of Gamer. Kalian dapat request dari teman kita ini buat make Lucario, alright, Lucario. Dapat draft pick nih, bro. Kita ngeban siapa nih? Ngeban ini aja lah, Miraidon. Miraidon, bikin lama aja sih bro ban pass nih. Gak terlalu ngepek banget juga sih kalau aku sih nggak terlalu masalah sih musuh mau pakai apa juga. Gak terlalu gini sih, gak terlalu mempengaruhi game sih menurut aku. Cuman menurut beberapa orang mungkin sangat berpengaruh, tapi kalau menurut aku gak terlalu. Oke, Baswell itu, Meuskada kena ban juga. Oke, Lucario kita tunggu memilih dulu. Oke, ambil line atas aja ya. Nama, eh. Gengar masih memilih dia Zeraora, ayo dong buruan. Apain ditunggu sampai waktunya habis kalau udah yakin itu? Gak yakin dia ternyata Gardevoir malah. Oke, kita udah confirm aja langsung. Kita Lucario, nice. Oke. Main bawah aja lah kayaknya, atas apa bawah, atas ya. Emblemku maksimalin di putih sama coklat. Magic button, battle item, hell itemnya ini. Oke, okay, let's go Lucario. Oke, okay, kita line atas tadi ya, let's go line atas. Di awal sih terserah sih mau meteor mask mau quick attack, nggak terlalu beda jauh, sama-sama bagus aja. Oke, okay, Lucario. Seandainya extreme speed nggak kena nerf, bagus banget loh Lucario bro. Cuman kalau sekarang kita karena pakai attack weight, usahain di stack dulu bro di awal-awal. Kalau pakai Lucario harus kayak gitu. Yah, di last hit terus. Apa sih slow bro ini, nggak ngerti apa gimana sih? Orang mau nge-stack attack weight juga. Oke. Okay. Dapat 2 aja, seharusnya dapat 3 stack. Tuh lo di hit lo. Ngapain sih muter-muter nggak jelas lo, bro? Ini lo di hit lo. Tuh kedorong. Stack dulu. Nice, 3. Iya. Kita power up punch bro, nggak bisa extreme speed, nggak sakit sama sekali. Gak enak. Oke, power up punch. Nanti satunya yang apa, Gatling gun-nya punya Mugiwara Rupi itu. Apa nama skillnya ya? Lupa. Mugiwara Rupi. Ajar. Malah cetak skor. Serah mudah. Oke, aman. Untung musuhnya ada pakai Resonant Guard. Temennya. Kok musuh sih? Kengarnya lumayan. Let's go ke atas. Level 7 belum. Ini loh sikat ya. Close combat. Gomo. Gatling gun. Kena kau. Gomo. Alah, keslip sih. Slip ganger. Thank you, tank.
You save my life. Tuh, diambil. Oke. Let's go, let's go. Nah, didorong. Ih, nyebelin nih. Kura-kura aja nyebelin. Kena. Alah. Cetak skor aja dulu. Gagal cetak skor. Mati pula. Ih, nyebelin banget kura-kuranya. Gatling gun. Unit pop apa ini? Oke. Nih dari kura-kura nyebelin. Balik dulu, balik ke base. Tungguin sini sih. Nah, aduh, wah, lagi-lagi tank nyebelin nih. Aduh, kabur dulu bro. Nice. Aduh,
paling gak kill 1 lah. Lagi-lagi guarding, oke lah. Oh, ayolah. Kalau nggak dapet Rayquaza kalah nih, udah ngelit padahal. Harus dapet nih, harus dapet. Harus dapet Rayquaza nih. Harus dapet, harus dapet, ayolah. Gue belum dapet musuh Rayquazanya. Last hit, nice. Surrender lah. Aduh. Nice, nice. Aduh. Gitu request dari teman kita akhirnya buat pakai Lucario full gameplay. Agak-agak keberuntungan sih. Oke, MVP pula 4 kill 7 assist. Oke, gitu dulu. Makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa klik like, subscribe, and share, and have a nice gaming day. Jangan lupa juga follow akun TikTok aku sama Instagram aku. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out. Bye-bye, bro.